Pada adu penalti kali ini, menang pertama akan diambil oleh tim Kalvari FC. Pemain dengan nomor punggung 66, Gedi. Penonton, kami mohon untuk tenang. Masuk, skor berubah 1-0. Tendang pertama dari Pacer akan diambil pemain dengan nomor punggung 76, Mark. Bola jatuh rumah tiga. Masuk, skor berubah 1-1. Penendang kedua dari Kalvari FC akan diambil pemain dengan nomor punggung 77, Jarod. Penonton, saya mohon untuk tenang. Masuk, skor berubah 2-1. Penendang kedua dari Pacer akan diambil pemain dengan nomor punggung 32, Gino. Masuk, skor berubah 2-2. Dan penendang ketiga dari Kalvari FC akan diambil pemain dengan nomor punggung 44, Fulmo. Penonton, kami mohon untuk tenang. Penentuan Yong. Masuk. Skor berubah 3-2. Dan penendang ketiga dari Pansel akan diambil pemain dengan nomor punggung 88, Franklin. Dan apabila Franklin dapat mencetak gol, maka Kalvari FC akan maju ke putaran berikut. Bola jatuh ke
penonton kami mohon untuk tenang.